Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zuki Muhammad Channel. Apa kita sometime. Okay, sekarang ni saya dekat kolam mancing di balun sementa. Di balun sementa, kolam pancing ikan dan udang air masin. Ha, ni kita duduk kat kolam mancing air masin. So saya dah deal dengan Poya apa semua budak-budak saya. Dan saya pun dah deal dengan Ajoy. Kali ni aku nak tengok aku dengan Ajoy siapa yang kumpau. Itu yang paling penting. Tugas utama untuk aku datang ke sini untuk aku nak tengok aku dengan Ajoy siapa kumpau. Geram aku dengan Ajoy tu. Kan. Jadi Ajoy pun belum sampai, aku baling dulu, try dulu tengok macam mana kan. Apa? Kita roja. So kalau kau nak datang, kolam ni dekat Kelang aje. Murah aje. Setiap hari Selasa mancing dengan lebah. Ramai guys. Kau boleh tengok kat sini. Memang padu. Jadi aku dah try balik, aku lepak sini ya. Kalau ada ada kan. Ha, nampak. Ikan lalu. Alah Tommy. Buat naik ada dua udang. Pelik saya. Beranak ke apa? Ha? Benda ni. Okay guys. Ajoy dah datang. Baru datang ke kampung. Eh, Cha. Saya dengar you mau lawan saya, Cha. Tengoklah, Cha. Eh, you bawa angkat satu saja. Saya angkat empat lah. Saya dengar you ada dengar jauh, dengar you cakap. You mau lawan saya, tapi saya sudah bawa empat. Tapi belum set up lagi lah. You ada dengar saya cakap lah. Oh, you cakap lah? Saya cakap lah. Wah, saya ingat kan bunyi air. Empat lah. Tak ada nampak. Macam bunyi kentut punya suara. You sudah berapa jam sini? Baru sampai lah kawan. Baru sampai. Baru sampai kan? Tengok geng. Dia baru sampai lah. Tadi kita ada dengar itu bunyi. Kita sudah sampai. Empat sekali kita bawa. Jangan pergi panas ha? Saya pergi set up ini mancing dulu ha? Pergi, pergi. Saya set up dulu ha? Saya set up ha? Rajau macam ni. Hey. Depan aku gendah wat. Dia pandang aku rendah. Kau tunggu. Eh? Yang MMD pun aku tak perhati kak. Konten aku pun dia ambil nampak. Undek tu. Kan? Kau faham? Di depan. Alah. Alah. Strek abang. Alah, punya strek. Boy. Cuba dia tarik, dia sapu, dia tarik. Cuba kena. Habis, silang. Aduh, aku ingat strek ikan lah. Hilang. Ha? Hilang. Apa benda? Silang. Kau diam boleh tak? Okay guys, sekarang ni ikan tak dapat lagi. Tapi kita tak silang lah. Tak silang macam tadi. Ha, udang hidup lagi. Kita try balik belah sana. Okey, kalau kita tengok Pok Ya sekarang. Termenung mat, jauh dia termenung tu. Tu 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 tu. Dia kumpau, dia kumpau. Dia rasa macam menyesalnya ikut mancing ni. Ajoy lagi hilang. Ajoy lagi ha, dia tunggu ulang kereta. Nampak? Benda-benda macam ni ha, bukan pemancing tega. Ajoy bukan pemancing yang pure. Ajoy dilahirkan bukan sebagai pemancing. Aku lahir-lahir mata kain banyak kat tepi. Ha, memang banyak. Memang aku memang dilahirkan sebagai pemancing. Nampak? Nampak? Walaupun ini bukan ikan aku, tapi vibe ikan tu ada. Tak tahu ikan siapa ni kan? Orang ada pun tak ada kat sini. Ha, tak tahu ikan siapa. Alah-alah kita kena empat lagi kita cakap lah kat Ajoy kita dapat kan. Tapi guys, nak cakap korang kalau nak mancing ni kena tahap kesabaran yang tinggi. Aku dah 3 jam. Usik pun tak ada.
Sabar, Mat. Benda ni kena sabar. Kalau kau tak boleh nak sabar benda ni, kau tak akan bersabar ni. Dengan menempuh ujian-ujian yang akan datang. Kau tengok pakcik ni. Kau tengok pakcik ni. Dari tadi, Mat. Encik, okey, Encik? Okey. Mantap. Ah, kesabaran. Mantap, pakcik cakap sikit kan. Kau tengok dia dari tadi lagi. Seko pun tak dapat. Nampak? Kesabaran. Bukan sebab dia nak mancing. Dia bukan mancing. Dia mandikan udang dia. Dia mandikan udang. Dia beli udang. So, dia letak dalam tekanan, dia mandikan. Udang dia panas. Nampak? Memang merada ni. Nampak? Pakcik ni. Ha. Ini baru. Ini baru. Ini baru. Ini baru. Wah. 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 Baru nak puji, Mat. Eh? Kesian pakcik tu. Dah nak sampai dah. Dia tak hook tu. Cabut. Kau tengok Ajoy. Ajoy bukan yang mancing, kau tengok dia buat apa. Nak marah, tapi kena sabar. Kau buat apa? Kau mancing tak mancing? Ha? Mancing. Dia ajak aku shoot. Aku shoot dulu. Orang datang sini nak mancing gila. Memanglah nak mancing. Lepas tu... Dia belum bertelur. Lepas tu bila kau dah kumpul, kau cakap, eh, taci lagi apa semua. Benda kau pun tak dapat. Baju mengair. Dah dua ekor. Dah dua ekor, Mat. Itu kan ikan kau. Itu hari abang ikan. Kan dua ekor, satu dia punya. Kan? Satu dia punya, satu aku punya. Memanglah satu dia punya. Ha. Satu dia punya, satu ha. Satu tu, dua-dua dia punya. Ha. Dua-dua dia punya, satu dia punya, dua satu lagi. Dua ekor. Dua-dua. Kat situ ada dua ekor. Kan, dua ekor, mula-mula dia dapat satu. Ha. Dia dapat satu tau. Dia dapat satu, lepas tu aku dapat satu. Habis yang lagi dua siapa punya? Masalahnya lagi dua. Dua yang apa? Satu-satu ni siapa punya? Masalah dua-dua dia punya. Satu aku punya tadi aku cakap. Satu tu aku punya. Lalang kau. Kau tak nak mancing. Kau dah kumpul. Kau nak mengelak. Kau tak nak mancing. Tommy dah berapa ekor, Mi? Saya baru. Ikan jenah ke? Dua? Jadi kita... Dah satu saya agak berapa. Ikan ni kita buat masak lah. Kita makan kat sini lagi. Ramai. Tak, saya punya. Ikan siakap satu. Kacing satu. Jom kita masak sekali lah. Ha. Kita masak sekali, makan ramai. Ha, kita masak sekali. Eh, masuk balik. Lampu dia ni. Tak. Baik. Lagak lah macam ni. Ha? Kau lagak lah. Come on lah. Come on lah. Mantap lah, Mi. Ikan siapa tak tahu tu kan. Aku tunjuk dia. Kita tengok Pok Yai. Dia punya termenung lain macam ni. Mungai tak ngai? Aku tengok air je. Kau mau mandi udang? Tak, aku mandi udang ke? Temenung lama gila. Ada, Pak? Ada. Tauwe dia bukan mancing. Eh. Dia memandikan udang. Udang yang dia bela, dia bawa pada rumah. Dia bagi sejuk. So, suasana kat sini tenang, guys. Tenang, kau boleh datang kat sini. Yang bising-bising tu, tu. Yang ketot tu. Alah belagak kosak dengan handphone dia tu. Dia paling excited. Padahal dia mancing pun tak. Kau ajar punya si Ajoy. Dia mancing tak. Kau tengok perangai dia tu. Kau tengok perangai dia tu. Tengok. Mancingnya tak. Oh, dia bangga dengan ikan orang. Alah pun dek perangai macam ni. Ada. Kau ada kat member macam ni. Tolong tag dia. Bangga dengan ikan orang. Mancing dengan tak. Nampak? Fuck! Kau tengok rod dia. Rod langsung. Besar kat tak boleh ni? Boleh yang besar? Ikan aku, ikan aku. Ikan aku. Sebaik dia lagi awal. Jom kan kita nak makan jap. Kalau kita nak solat jap. Okay guys, so menu-menu dia kau tak? Padu tak padu? Ni siakap steam. Siakap steam limau. Udang goreng. Ni jenaha tiga rasa. Jenaha tiga rasa. Mantap, mantap. Jom kita makan kan.
Mesti kau orang pelik kan? Kenapa aku tiba-tiba dekat rumah? Sedangkan aku tengah mancing tadi. Aku kumpul. Tak tahulah aku ni kenapa. Tapi bukan aku seorang kumpul. Tok Mi kumpul. Pok Ya kumpul. Harik kumpul. Aiman kumpul. Aboy kumpul. Ajoy kumpul. Semua kumpul. Sebab apa kau tahu kumpul? Sebab apa? Sebab tadi ramai sangat. Ramai strike sebab kita orang semua strike saya, strike ikan banyak gila. Oh. Jadi perkara ini bukan perkara yang biasa. Perkara yang luar biasa. Tapi terlalu ramai tadi. Banyak dah ikan dah orang bawa balik kan. Mungkin kena sikit. So guys, itu saja kau daripada hari ini. Ajoy dia dah balik awal. Pindek, dia dah balik awal. Aku cari-cari tadi kat tempat sana tak ada. Dia ni datang situ, dia lepas-lepas. Hurrah, hurrah, tak boleh dapat ikan dia. Lepas tu dia balik. Okay guys, tolong komen. Kalau mana pula guys. Mana kita nak pergi ni, mana kita nak pergi mancing ni guys. Sebelum tu guys, aku nak cakap kat korang yang Black Plastic Coating sekarang ni tengah buat promotion. Harga Black Plastic Restore daripada RM49 sekarang ni dah jadi RM27. So, apa kegunaan Black Plastic Restore ni guys? Kau tengok video ni guys. Kita sapu dekat tempat plastik-plastik dekat motor ataupun kereta di mana kita untuk restorekan balik. Apabila plastik kita dah lama, dia akan pudar. So dia akan rosak. Lalu kita restore balik jadi hitam. Sebagai contoh, ini aku buat 3 minggu lepas dan aku biar dekat sini. Nampak ni? Banyak yang aku buat 2-3 minggu lepas. Okay, kalau kau tengok sini nampak? Masih ada guys. Masih ada. Tapi ini basah ni. Tapi basah-basah pun sini masih kering. Kalau kau tengok sini nampak? Beza perbezaan dia. Masih ada. Jadi guys, aku saja biar sini sebab aku nak tengok ketahanan dia. Dah 3 minggu lebih memang padu. Yang ni aku dah basuh kau-kau dah. Aku dah basuh sentar pakai sabun pun masih ada. So kalau kau nak restore plastik-plastik motor korang ataupun kereta korang, boleh tekan link dekat description. Aku letak link terus beli ke TikTok. Okay, jangan risau barang sampai baru bayar. Benda ni kau tak risau. Barang sampai baru kau bayar. Barang tak sampai kau jangan bayar. Barang dah sampai, kalau kau tak bayar kau kena. So guys, jangan lupa like and share and subscribe. Bye-bye.